Oke okay guys, jadi kalau kalian menemukan yaitu adalah gua seperti ini ya, kalian membutuhkan fire core ataupun pedang yang api, lalu arahin aja nih ke bagian situ dan dia akan terbakarkan meleleh, lalu kita akan dapetin salah satunya, entah itu gold nucleus ataupun black nucleus. Di sini gue menemukan black nucleus di sana ya, ada di atas. Nah, untuk naiknya sendiri gue ada di koordinat dekatnya lapangan sepak bola di bagian Astra. Koordinat saat ini min 524.5,721.9. Ya, gue naik ke atas ini terus sambil penguraian. Habis itu logic aja nih. Kita kan ambil black nucleus ya, lalu di sana juga ada tadi ya. Oke, kita tabrakin lah. Oh, dapatnya gold dong, lumayan banget. Oke, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, di sini gua ada di dekatnya koordinat bagian saat ini min 524.8,649.3, dimana nanti akan ada batu kristal yang itu ya, elektrik. Nah, di sini ada buku nih deketnya orang yang bernama Brown. Kita lihat untuk mysterious letter. Sebuah catatan misterius ditemukan di lantai yang bertuliskan sebelum katalis, bahkan sebelum Astra Energy Tower dibangun, terdapat sebuah desa yang makmur di sini yang ditinggalin oleh seorang pemburu hadiah dan istrinya. Kita akan mendapatkan hadiahnya nih. Nah, new, dan udah mendapat, lumayan banget ya. Gue record dulu lah. Di sini gue ada di lokasi main 793.2,902.4 saat story dimana Zack pergi ya, dan juga gue coba untuk kembali lagi kan, ada tanda seru nih, apaan gue lihat. Tombstone nameplate, sebuah nama yang tertulis di batu nisan Pendis. Dan gitu doang. Hah? Wadidaw, menemukan mushroom lagi nih guys. Mushroomnya ada 3 di bagian koordinat, yaitu ada di dekat Crimson Pillar. Koordinat saat ini yaitu min 596.2,936.9. Muter bolak-balik baru dapet deh. Oke, kayaknya dari sini deh, arah sini terus ke arah sini baru ke arah sini. Tadi startnya kan beda, dimulainya dari mana gitu. Gue random aja lah, langsung hihi dapat black nucleus ya. Oke guys, jadi gua baru aja dapat black nucleus ya, dimana kalian bicara sama Jelly ini aja. Lokasinya sendiri koordinat saat ini yaitu min 618.0,811.1 di bagian Ring of Echoes. Ini nanti kamu dari bawah ya, yaitu kita mengikutin dari robotnya itu loh. Robotnya nanti ada di bagian sinilah. Robot dari mana itu namanya, High Cross. Nanti kita akan diarahin area sini dan ikutin aja. Habis kalian ikutin, terus kalian naik nih, ketemu Jelly di sini. Kalian tanyain si Jelly-nya. Nah, kita akan dapatin black nucleus.
Hey guys, gue dapetin Dream Machine Clear lagi nih guys. Jadi ada di bagian sini kan peti warna putih, warna ungu. Lokasinya deketnya banget ya, ada di bagian main 809.4,1169.6. Ada item drop di mana kita bisa melihat untuk mapnya. Koordinat saat ini di bagian sini ya, rumah kedua yaitu main 787.5 1157.3 ada di bagian astral.